Di ruang provos kan sudah ada siapa yang meriksa saudara waktu itu? Setelah itu kan kami lanjut pemeriksaan lagi yang mulia. Momen Baradae terlihat menertawakan keterangan Riki Rizal saat memberikan keterangan di sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Senin 5 Desember 2022. Pada saat itu, Riki tengah menceritakan peristiwa dipanggil ke Provos. Pemanggilan itu untuk menceritakan skenario Verdi Sambo soal tembak-menembak. Hal tersebut sontak membuat Eliezer tertawa mendengar keterangan dari Riki tersebut. Hakim pun menyebut bahwa ada hal yang tak masuk akal cerita yang disampaikan oleh Bribka Riki. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kami yang mulia. Terus apa? Kamu Ki, pastikan bahwa kamu yang melihat Joshua nembak duluan ke arah Richard. Waktu itu bapak menyampaikannya seperti itu. Di mana? Di ruang provos yang mulia. Di ruang provos kan sudah ada siapa yang meriksa saudara waktu itu? Setelah itu kan kami lanjut pemeriksaan lagi yang mulia. Dan itu merubah keterangan yang tadinya disampaikan peristiwa di Magelang. Suruh tidak disampaikan, coba, jadi dirubah yang mulia. Coba, ada ketidaksesuaian cerita saudara. Siap. Saat di Magelang tadi, saudara mengajak saudara, apa saudara satu mobil dengan saudara Joshua. Padahal nyata-nyata dia adalah ngawal saudara Putri. Siap yang mulia. Iya kan? Tetapi pada saat di Saguling, Joshua bisa satu mobil lagi dengan saudara Putri. Siap yang mulia. Itu bagaimana ceritanya yang gak masuk di akal gitu loh. Artinya pada saat, kalau saudara tadi mengatakan oh Joshua menghindar dari saudara Putri, kenapa saudara apa Joshua akhirnya ikut dalam satu mobil dengan saudara menuju rumah Duren 3? Saya tidak tahu mengapa Joshua masuk itu yang mulia. Bahkan itu ada CCTV yang mulia. Waktu saya dipanggil ibu di depan itu, Daden, saya hanya suruh mengantarkan ibu untuk isolasi. Sedangkan yang lain tidak ada perintah sama sekali untuk ikut isolasi. Maksudnya tidak ada ajakan dari saya pun, Jos masuk apa sini ikut isolasi, kan tidak ada yang mulia. Karena saya ada di sebelah kanan mobil,